mempunyai dua putra tersebut yang menyewa di atas lahan panjang seluas 54 meter dan lebar 17 meter, merintis sudah 2 tahun setengah di bilangan Kapling, RT 01 RW 02 Kecamatan Tebing, Tanjung Balai Karimun. Saat dijumpai di sela-sela kesibukannya untuk berkarya menciptakan kreativitas seni pada bangunan rumah, pria lulusan sekolah menengah pertama tersebut, Dede Irawan menjelaskan bahwa ide kreatifnya muncul berawal dari salah satu temannya yang berasal dari Jawa dan Medan untuk menghasilkan motif dan desain-desain yang unik dan menarik. Perintis sudah 2 tahun setengah. Katanya dulu kita pernah kerja sama-sama kawan dari Jawa, Medan. Nah sekarang saya mulai sendiri di Karimun. Perintisnya batu angin banyak motif, yang pilar banyak motif, paving block banyak motif. Sementara itu, salah satu pekerja Sutanto yang baru 7 bulan bekerja mengatakan, kesulitan dan kendala proses adalah pencetakan paving block sendiri, salah satunya untuk proses pengayakan bahan seperti pasir. Udah sekitar 7 bulan. Udah 7 bulan ya? Kalau hujan kendalanya? Kendalanya susah ngayak. Oh, susah ngayak ya pasirnya. Dengan semakin banyaknya motif dan jenis ornamen yang dihasilkan dan dicetak, diharapkan akan semakin banyak pengunjung yang berminat ke tempat usaha Dede. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.